Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, malam ini saya akan melakukan penggantian LCD Oppo A3s korban KDRT. Bisa dilihat touchscreen-nya pecah 1000, mirip ke akar pohonan ya pecahnya. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan hair dryer atau yang biasa digunakan buat mengering rambut untuk memanaskan LCD ini, karena saya tidak punya blower. Sebetulnya LCD ini masih berfungsi ya teman-teman, hanya saja pemiliknya minta digantikan dengan yang baru. Thank you.
lumayan keras teman-teman. Rembongan pabrik ini terpaksa kuku jadi korban. Ini penampakan LCD originalnya itu. Sekian dulu dari saya cara pembongkaran LCD Oppo A3s, cara termudah versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, atau di share ke seluruh dunia jikalau begitu teman-teman video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.